Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Izi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat uang simpanan adalah zakat yang dikenakan pada uang dengan berbagai mata uangnya yang diterbitkan oleh pihak otoritas dan berfungsi sebagai nakdain atau samanain. Zakat uang simpanan dapat dihitung atau berlaku pada uang yang disimpan di berangkas, di lembaga keuangan atau di tempat lainnya. Di antara contoh uang simpanan yang disimpan di lembaga keuangan adalah tabungan wadiah atau giro wadiah. Adapun ketentuan zakat uang simpanan adalah sebagai berikut. 1. Nisabnya adalah setara 85 gram emas. 2. Uang simpanan tersebut sudah disimpan selama lebih dari 1 tahun. Ketentuan haul dari uang simpanan dimulai ketika sudah mencapai nisab. Misalnya, seseorang menyimpan uang simpanan dari bulan Januari baru mencapai nisab dari bulan Maret, maka sejak bulan Maret dihitung mulai haulnya. Ketemu nanti 1 tahun baru dikenakan zakatnya. Adapun mengenai tarif atau kadarnya adalah sebanyak 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.